Ini kan udah tahu. Udah pakai di atas semua di rumah gua udah pakai ini yang baru. Wih, di merah. Nah, kalau ini kan bisa tampaknya bisa langsung ya. Nanti kita coba aja. Beneran boleh. Nah, nanti Ko Antoni akan minum ini. Teman-teman boleh. Oh, wangi. Coba, wangi enggak? Halo teman main, ketemu lagi sama Koko. Hari ini Koko mau kenalin produk baru nih. Nah, kebetulan di galeri lagi ada Ko Antoni. Sekalian Koko mau kenalin ke dia. Yuk, ikutin. Nih orangnya nih. Nih orangnya teman-teman. Bro. Itu HP gua enggak jatuh. Ngapain konten? Gua mau kena. Sekarang main ditodong ya kalau kali ke sini ya. Gua mau kenalin produk baru. Wih, benar. Gua nyalain dulu. Okay. Takut enggak tahu cara nyalain. Bisa aja. Boleh. Gua lagi. Bro, kok mati ya? Gua juga enggak ngerti. Gua lagi Salah. Ini ngecek-ngecekin ikan-ikan gue yang sangat banyak di sini. Mana ada? Mesti lihat dari atas pakai zoom pakai HP. Itu cara gue menikmati teng ini. Oke. Udah bunyi. Udah bunyi ya. Nah, tes. Tes bunyi. Oke. Okay. Apa bro? Iya, ke bawah. Ah? Terus kan gue diajak ke bawah mulu. Panas. Di bawah emang udah dingin. Udah. Baru cuci AC. Ush. Produk baru apa lagi kok? Lihat aja. Ini dikasih gitu ya? Enggak sih, cuma ngenalin doang. Musik, pengajuan lah. Ngenalin doang dulu. Atas bawahnya perlu pakai jualan. Oke. Yang ini kan udah tahu. Ini kan? Enggak. Ini produk barunya. Bukan. Ini kan udah tahu. Udah pakai di atas semua di rumah gue udah pakai. Ini yang baru. Wih, di merah. Membara, menyala bangku. Ada apa aja? Nah, pertama ini ada anti alga. Oke. Okay. Ya, saya kenalin dulu nih satu-satu. Ya, kenalan dulu. Terus ini ada antibakterial. Oh. Terus? Berarti matiin si bakteri. Pasti. Oke. Okay. Ah. Terus yang kedua ini ada crystal water. Oh, ini yang bakal banyak dicari orang nih, bro. Ya. Selanjutnya arwana vital. Wih deh, boleh. Udah gitu toh? Udah gitu toh. Oke, makasih. Enggak. Gitu. Cuma mamer, nggak kenalin lu namanya. Ini gue mau jalan. Pertama, mau dari mana dulu nih? Semuanya, kalau ini mesti kenalin semuanya baru gue coba mau pakai sesuai nggak sama promosinya. Bro Adit, gue kayaknya lebih enak di situ. Gimana? Mau di sini aja? Gue mau jajah wilayah lu. Siap. Eits. Ini keren banget nih. Gak ada air. Ada. Hah? Ada. Gak pakai air? Ada, tapi gak kelihatan. Bisa gak kelihatan airnya. Ini gak usah disusun juga kan gak apa-apa. Kan gak buat jualan. Oke. Okay. Mulai dari ini dulu kali, yang kecil nih. Oke, ada dua ukuran berarti. Iya, ada dua ukuran. Ukuran pertama ini di 150 mili, bro. Okay. Yang kedua di 350. Oke. Okay. Ini crystal water, penjernih air. Penjernih air. Benar-benar untuk menjernihkan air. Seperti kristal. Nah, kalau ini kan bisa tampaknya bisa langsung ini. Nanti kita coba aja. Beneran boleh? Boleh. Gua bilang apa yang enggak buat lu? Gue ini, nanti mesti buat konten percobaan berarti kita.
nih. Untuk menjernihkan air. Dosisnya pun sama seperti Biozem lainnya. 5 okay. mili per 100 liter air. Kelebihannya apa ini produknya? Ini pertama dia menjernihkan air. Oh iya udah pasti namanya juga alat penjernih kan. Yang kedua, apa kok yang kelebihannya? Yang kedua karena ini dari bahannya bukan kimia ya bro. Oke. Okay. Ini dari bahan alami, jadi ini dia nggak ganggu nafsu makan si ikan. Oh oke. Okay. Jadi ikan lu tetap aman walaupun pakai ini. Berarti karena dia nggak terganggu nafsu makan, pH nggak dibuat turun nih. Betul sama dia. Betul sekali. Tapi mesti dites sih kok. Lanjut. Tes aja. Oke. Okay. Terus yang kedua, yang kedua lagi, yang ketiga. dosisnya nggak perlu pakai banyak-banyak bro. Oke. Okay. Cukup 6 mili per 100 liter. Cepat tuh, tetap. Cepat. Semakin banyak dosis, semakin cepat atau gimana? Lebih nggak, bagus. Nggak ikutin ini aja bro. Oh gitu ya? Iya, jangan. Gue suka berinovasi gue. Ikutin ini aja. Oh ikutin ini aja. Iya. Oke, ini dari water kristal. Betul. Ini mungkin kalau ini kan dan mungkin semua jenis ikan ya. Oh oke. Okay. Dan untuk semua jenis ikan. Buat semua jenis ikan. Nah kalau misalkan ini kan berarti ini kan bisa langsung terlihat dalam waktu berapa lamanya? Cepat sih bro. Mungkin nanti gue mau. Nanti kita tes aja. Boleh. Boleh. Langsung dites nih. Boleh. Berapa lama dia bisa menjernihkan air yang butek? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Langsung tes aja. Apa yang nggak buat lu? Oh ini maksudnya tunggu gue luruskan. Ini lu jualan atau lu nanti boleh gue boleh pakai di atas? Pertama trial dulu lah, coba okay. Kasih coba lah. Dibuat kecanduan dulu ya. Begitu udah nyandu. Dan ini bakal nanti memudahkan kerja kiper lu di sini, bro. Maksud lu nyindir kiper gue cuma satu. Bakal mudah, kasihan lah. Cuma satu gitu, kerja berat kan. Nah, oh. Ini dihadirkan ini. Oke, okay, oke. Okay. Ini berarti kristal water berarti habis biasanya kita hadapin. Koreksi gue kalau salah. Iya. Yeah. Berarti gue hadapin ini ketika memang gue habis water change, gue habis gosok-gosok kaca, biasanya kan agak butek. Oh. Habis kasih makan. Atau bro mau tambah tank baru, okay. Di atas kan butuh. Mau disupport tank baru yang di sini ya? Lanjut. Oke, ini udah selesai. Oke, ini udah selesai. Kita lanjut ke antibakterial. Ini sama, isinya di 350 ml. Oke. Okay. Dosisnya juga sama, nggak perlu banyak bro. Dosisnya berapa kali? 5 mili per 100 liter ini air. Si antibakterial ini betul, bisa ini obat. Buat apa dia? Obat? Ini obat bro. Oh. Ini dia buat melawan bakteri eksternal. Jadi buat IB. Oh, insang busuk bisa ya? Bisa. Wih, keren. Terus buat jamuran. Buat jamur-jamur di badan ikan? Iya. Oke. Okay. Bagus banget. Kemudian apalagi kok? Kutu. Oh kutu juga bisa? Kutu, nah. Oh benar-benar berarti bakteri yang ada di eksternal. Nah. Ini fokus untuk pengobatan eksternal ya? Betul. Dan ini dosisnya sama yang tadi saya udah jelasin ke bro. Oke. Okay. Gak usah banyak-banyak, 5 ml per 100 liter air. Oke. Okay. Dan bisa diulangi 3-5 hari sekali. Oh. Nah, kalau kayak begini berarti dia kan antibakteri? Iya, pasti ngebunuh semua bakteri. Yang difilter juga dimatiin sama dia? Iya, pasti. Udah kita buang, udah kita bangun, dimatiin lagi sama dia? Tapi kan lebih baik bunuh bakteri daripada ikan kesayangan kita kan. Oh, jadi merestart? Betul. Oh. Dan baiknya sih dipakai di karantina. Oh. Gitu. Jadi tank karantina yang tidak ada media bakterinya? Betul, cukup mekanis aja. Oh, cuma ada mekanis, jadi pakai ini jadi nggak kebunuh. Betul. Yang udah kita pakai biozim itu apa? Sayang kan, kalau misalkan mesti ngebunuh lagi kan? Ya, udah dituang, dibunuh, tuang, bunuh. Nah, bagusnya tetap di tank karantina. Jadi nggak ngebunuh si bakteri, baiknya. Oh, tapi kalau banyak mungkin yang tadi lu bilang, ya. Langsung di tank utama ya, aja. Kalau emang udah parah nih sakitnya. Semua ikannya udah lumayan parah, tuang di tank utama. Iya. Ada yang sakit nggak? Hah? Sehat di atas. Oke, oke. Ini nanti. Gak mungkin di 38 hari gak ada. Oh kemana? Oh kemarin kan kita habis jalan-jalan. Oh, sorry kok. Okay. Aku kan kenalin produknya. Iya. Saya udah ke stand-nya di sana langsung. Salah dong. Saya udah ke stand-nya, tapi boleh lah. Saya dengarkan. Okay. Saya menjadi pendengar yang baik. Oke, okay, berarti udah paham bro? Paham banget udah. Oke, okay, lanjut. Oke, yang nggak perlu gue pahami harganya sebenarnya sih, karena kan tinggal pakai. Oke, lanjut. Nih, yang banyak pecinta ikan tunggu, anti alga, anti lumut. Oke. Jadi kan beberapa, udah bukan beberapa waktu sih, udah sering orang tanya gimana cara ngilangin lumut. Oke. Oh ini solusinya.
Jadi di tank-tank gue punya buat tanning-tanning, udah abis tuh buat aquascape juga aman. Serius? Nanti kita alganya coba. Tumbuhan loh kok. Betul. Nah, di aquascape gue ada tumbuhan. Jangan sembarangan kamu. Kita tuang aja bro, buktikan. Serius? Serius? Aman nih? Aman. Nanti mesti panggil setternya lagi bu, kok. Kalau dia melting-melting gitu loh. Gampang, saya kenal kok. Asik. Tapi aman nih buat aman. Tanaman? Dosisnya pun nggak perlu banyak-banyak sama. Semua biozem itu kan kelebihannya dosis nggak perlu banyak-banyak. Oh, ini anti-alga? Jadi bisa mengurangi ataupun mematikan? Mengurangi atau mematikan ini beda soalnya? Mengurangi. Nah, sekaligus? Mematikan alga. Oh sih, sekaligus tuh ya. Sekaligus. Borongan yang ngambilnya ya? Iya, jangan setengah-setengah bro. Oh, anti-alga ini. Oh iya sih, dia di sini gambarnya ada tanamannya juga. Pantesan dia berani ngecap ya. Tuh, di sini gambarnya aquascape yang dikasih. Oh berarti pertumbuhan ini jadi nggak rebutan sama si alga nih pertumbuhan di tank aquascape gue. Nih yang satu yang jelek, yang satu yang bagus nih, ada dua nih. Udah pakai sama belum pakai, tapi mesti tes juga. Ini kan cuma promosi aja kan. Sorry ya. Nah lanjut, haus nggak bro? Wah, gue agak curiga sama pertanyaan lu. Gak usah, apa lagi? Nah yang terakhir ini bro. Apa? Biogem vital buat arwana. Ini alat vitalnya? Enggak. Gak, bukan alat vital. Terus vital begitu? Nah jadi ini kandungannya banyak banget bro. Oh. Dari vitamin B, C, terus vitamin lainnya, okay. Banyak, lengkap, terus ini menambah nafsu makan juga, terus untuk apa lagi ya bro? Oh, sini gue bantuin baca. Udah. Untuk vitality booster juga. Oh gitu. Dan yang paling penting ini ada teknologi terbaru. Wih, dia ada teknologi ya, dia. Nano silver. Oh, gue kira. Atau ion silver. Ion silver? Ya, jadi ada ionnya jadinya? Ya, jadi teknologi, nano silver atau ion silver ini dulu sebelum antibiotik ditemukan, ini dipakai buat pengobatan. Serius? Ya, dan sekarang pun masih dipakai buat transplantasi tulang dan lain-lain. Agi ini. Dan ini aman, bro. Baru pertama kali gue dengar ada ini dibuat ya, ikan. Ya, aman buat ikannya, buat manusia dan pet lainnya itu juga aman. Oke. Okay. Dan saya jelasin sedikit si Ag atau ion silver nano apa sih namanya? Oh, nano silver ini. Nano. Atau ion silver ini. Oke. Okay. Jadi dia fungsinya ini buat melawan si virus. Oh, virus dia, bakteri parasit. Iya, virus. Virus ya? Bukan bakteri ya, virus. Jangan dibentak. Nanya. Jadi dia bakal merusak metabolisme si virus. Jadi enggak berkembang dan enggak berkembang dan enggak mutasi. Oh. Nah, gue boleh nanya, tadi kan singgung-singgung antibiotik tuh. Yeah. Antibiotik tuh dosisnya kalau kita pakai buat ikan, yang gue pahami selama gue memelihara ikan di rumah maupun yang di atas, pemberian antibiotik tuh setiap waktunya akan bertambah dosisnya. Iya, yeah, karena kan... Itu bisa merusak ikan loh. Betul, pemberian karena antibiotik. Body kita kan pasti naik terus. Daya tahannya. Iya, yeah, kan. Jadi dosis akan terus bertambah. Betul. Itu antibiotik. Nah, ya, kalau ini? Ini kan alami, bro. Dan gue mau buktiin sama lo juga. Oke. Kita buktiin. Kalau ini aman juga buat kita minum. Tapi bukan berarti... kita bisa pakai ini minum ya, ini cuma buat buktiin ke teman-teman kalau ini yang saya katakan itu tidak bohong, ini aman buat manusia. Tunggu, karena sebelum semua dari alami. Anda mau minum, karena saya tahu Koko terburu-buru banget mau minum ya kan? Jadi gini, kalau berhubungan dengan arwana otomatis kalau gue pribadi dan lu menawarkan ke gue, pasti gue akan menyambungkannya dengan lendir, membantu meningkatkan dari si warna ikan. Betul. Ini gimana? Naik semua bro, warna, menjaga warna ikan, terus jaga lendir ikan juga. Wow. Satu botol ini manfaatnya banyak. Buset, mantap lu, udah cocok lu, jangan dagang di depan. Mau coba? Hah? Yuk cobain. Pokok dulu lah, saya kan customer. Wih deh, ini masih baru. Oke. Gue deg-degan gitu. Mau coba dia. Bukannya aja salah, ini tanda yang buruk nih. Ini beneran mau diminum? Minum aja kok. Oh, minum ya? Minum. Yuk, sini saya bukain lah, kasihan lah kalau mau minum. Susah memang sengaja lama-lamain bukanya. Iya kan? Oh, gitu bukannya. Nggak bisa juga.
Ini dari sekian banyak orang gak ada yang mau bantuin. Mau bantuin bukain gitu. Oke. Pinjam itu. Nah. Yang minum siapa? Yang minum nanti kameramen, kita suruh minum. Oke, udah? Udah? Kita berarti tes ke kameramen dulu kali kok. Nggak kelihatan kok di situ. Oh, pakai ini aja ya kok. Apa? Ini ngetes buat ikan malah manusianya yang minum. Udah canggih zaman sekarang. Wih, gede gelasnya. Segelas berdua kita. Hah? Atau mau sendiri-sendiri juga nggak apa-apa kok, jadi kelihatan. Nah, nanti Ko Antoni akan minum ini. Jadi teman-teman boleh saksikan. Oh, wangi. Wangi. Coba kok, berani nggak? Nih. Kayak susu kedelai, bro. Udah cukup, ngapain dua kali ketagihan lu? Saya mah mau ngetesnya ke ikan, udah cukup. Cobain. Nah, tapi gini, gue mau jelaskan dulu. Sebenarnya ada positifnya untuk memperkenalkan produk ini. Ya. Bagi gue pribadi karena kan gue sibuk banget untuk ada yang di rumah, lagi bangun markas, terus yang di sini. Memang yang sebelumnya di kontennya Ko Adit, ya, aku kan agak keteteran untuk ngurusin ikan yang di atas. Oh. Karena kipernya satu, pengawasan dari aku juga kurang. Jadi jatuhnya butuh waktu lebih untuk bisa kita memantau dan memelihara ikan-ikan kita. Dengan dibantu ini sebenarnya aku sangat terbantu yang sudah di situ. Oke, ini gue tambahin lagi. Biozim ini sangat membantu, jadi makin mempermudah. Betul. Ini menjadi solusi kita bersama. Benar. Apa cuma saya aja sih sebenarnya? Solusi bersama. Bersama ya. Ini gimana pun? Masih dibahas padahal udah pelintir jauh, cuman memang begini. Nah, jadi ini gue boleh tes dulu nggak? Oh, gue boleh tes dulu nggak? Boleh. Bro boleh bawa. Aku bawa tas di atas dulu ya. Ya, siap. Beneran nggak? Nanti kalau mana yang nggak bekerja, aku langsung kasih tahu Koko. Siap. Info aja. Info. Tapi ini udah pasti bekerja kah? Pasti dong. Wede. Ini pengguna-pengguna produk Biogym sebelumnya seperti saya pasti penasaran banget sih. Karena yang aku dibuat tercengang sama produk Biogym sebelumnya ada bakteria nutrifying, di mana aku sudah lama banget tidak melakukan water change. Okay. Memang tidak dalam melakukan water change itu memang tidak disarankan yang terlalu lama. Boleh kita tidak melakukan water change secara terus menerus karena itu kan kita nggak ada waktu dan segala macam. Dia membantu kita untuk memperlambat ataupun bisa mengundurkan waktu kita water change. Betul. Tapi tetap harus ada mineral baru kan untuk pertumbuhan ikan. Yeah. Makanya itu tetap ada water change tapi pada saat kita senggang. Itu sangat membantu banget. Intensitas water change-nya yang dikurangin. Iya, itu sangat membantu banget sejauh ini. Bahkan sampai hari ini aku belum water change, mungkin baru mau 2-3 minggu ke depan baru water change. Lama ya, bro? Udah lama banget. Oh. Irit jadi. Oh gitu. Salah irit buat beli itu. Salah ya? Irit buat beli itu. Jadi kita nggak buang-buang air juga yang di rumah gitu. Nah ini boleh juga. Sebenarnya, dari sekian banyak produk yang digunakan, semuanya benar-benar menjawab semua, apa kalau ya? Kesah kita ya? Iya. Permasalahan yang selama ini gue hadapin. Karena alga ini, karena kiper gue cuma satu. Oh satu? Satunya gak usah ngenyek. Oh. Okay. Nah kiper gue cuma satu. Jadi sangat membantu banget kiper gue mungkin tadi 2 hari, 3 hari sekali gosok kaca, mungkin bisa jadi seminggu. Habis itu, gue dalam melakukan training kan intensitas paparan cahaya dari mayan atomik yang di atas kan terlalu kencang. Nah, mayan atomik itu kan bisa membantu meningkatkan alga juga. Pasti, lampu. Lampu, apalagi di atas gue display. Beda sama di rumah gue. Gue ketika memang tidak mau melihat, ya gue bisa matikan lampu. Tapi kan yang di galeri atas nggak bisa. Di jam operasional gue tetap harus nyalakan sampai benar-benar tutup. Okay. Makanya itu, intensitas cahaya walaupun di luar jam training dari main kanister, dari main view-nya, pasti juga bisa meningkatkan alga. Ini sangat membantu banget untuk kiper gue. Jadi lama-lama gue nggak pakai kiper nih. Wah, tetap lah. Hah? Yang ngasih makan ikan siapa? Saya belum ada produknya. Cari ya? Iya, cari. Cari. Biar bisa cari makan sendiri ikan gue. Kalau crystal water ini, ya kita kan mau lihat sebening-bening begini nih. Bening. Iya kan? Enak tau, lihatnya kayak udah nggak ada batas ambang airnya. Habis di atas itu, masih kurang bening sih. Hah? Nanti gue coba pakai ini makanya. Ya kan? Oke. Kalau kita mau buat bening kayak dia punya, nanti kalau udah bening kayak begini, gue mau pamerin juga ke dia. Ini pembening air juga penting. Bukan berarti, jadi gini. Kita sudah, kalau gue,
pribadi sudah membangun sistem dengan sedemikian rupa dari polishing sampai ke polishing dalam artian mechanical, busa dan mat, dan juga untuk itu apa cycling air di bakteri. Okay. Itu sudah gue bangun dengan baik, bukan berarti sudah pasti air gue akan bening. Kebeningan air memang jantungnya adalah di kasmir. Okay. Di kasmir itu yang menjadi saringan pertama, ya, untuk mekanisnya. Mekanis pertama untuk menyaring air supaya kotoran-kotoran yang mengambang-mengambang, dan bisa kotoran kasar ya. Ya, halus, supaya tidak menjadi cloudy di situ. Tapi terkadang kalau kita dalam habis water change, yang tadi gue bilang habis water change, habis gosok kaca, habis kasih makan, itu tidak bisa dihindari. Ya. Nah, tapi sementara kan jam operasionalnya tetap harus perform galeri gue dengan baik. Oke. Nah, jadi ini sangat menjawab. Oke. Mau dikasih makan jam 8 buka, udah siap. Oke, ini semoga bisa menjawab lah. Semoga bisa menjawab, karena kedepannya gue mungkin akan tes produk-produk yang ada ini dulu. Baru kita nanti akan sampaikan. Ini coba buat kesayangan Sang Saka. Sang Saka, oke. Okay. Oke. Okay. Dia aja udah berani coba, masa buat ikan Sang Saka nggak berani ya kan? Nanti okay. Sama tuh. Hah? Lebih. Wih, ikan dia bisa merah. Kumpai juga ada nih, kumpai nih. Vital, berarti memang buat ikan-ikan arwana yang memang selama ini banyak banget menggunakan dosing-dosing buat arwana ya, si Vital ini ya. Ini sama, crystal water. Oh! Sama bro. Oke. Okay. Oh ini antibakteri, nah, berarti udah selesai semua jam 4 ya? Masuknya dikit-dikit banget. Bertahap. Gitu kan? Yang penting konsisten bro. Oke. Oke. Ini gua ambil. Oke. Okay. Tanpa ada invoice kan? Enggak ada sih. Gua nanti tiba-tiba dikasih invoice gua. Wow. Besok buka pintu galeri udah ada kertas di bawah. Udah. Oke okay, oke, okay. Semoga bisa jadi bening begini dan ikannya ini, nah. Ikan ini semua terus berenang, yang kita ketahui bersama kan arus, kucuran air yang buat ikan tetap bergerak. Tapi kalau lihat deh, kalau perawatan kita baik, mau dengan tempat yang kita anggap sederhana pun, tanpa ada kucuran air dan segala macam, ikannya sangat sangat aktif. Ikannya aktif, tidak ada bintik-bintik merah dan segala macam, menandakan ikan sehat. Habis itu ikan tetap berenang, menandakan ikan perform. Jadi, ya kalau kita mau menikmati ikan kita secara maksimal, ya kita harus juga melakukan perawatan secara maksimal. Kalau kita sibuk, nggak ada waktu dan segala macam, ini dia. Jawabannya. Jauhin, dorong ya. Iya, no. Gitu. Boleh, 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 boleh. Udah, bagus kan nih? Apanya, bro? Guanya. Bagus. Cocok. Cocok ya? Nanti, ini bro langsung coba, okay. Terus ada masukan apa, bisa langsung. Oh, bisa langsung? Oke, kalau mau nambah boleh juga kan? Boleh. Oke, siap. Thank you. Voice-nya ditunggu. Jadi setiap kali lu manggil gue cuma buat pamer ya? Pamer. Lama-lama gue gak mau ikut turun. Oh, jadi okay. Ini menjadi... Tadi gue lewat sini gue gak ketemu ya? Udah. Padahal udah dipajang di sini ya? Tadi gue umpetin dulu. Hah? Tadi gue umpetin dulu. Oh, diumpetin. Sosok misterius. Sampai bertanya-tanya. Oke, okay, oke, okay, oke okay, kalau gitu. Oh, nanti besok-besok nih semua etalase jadi gede ya? Nambah rencana terus. Mau sampai sana. Buset. Mantep, mantep, mantep. Sampai sana. Itu mega tank, ditanyain. Nanti kita update bareng ya? Ya, siap. Karena itu ruang zona abu-abu. Bukan tempat lu, bukan tempat gua. Tempat sama kayak kolam. Tempat siapa dong? Hah? Tempat siapa? Zona abu-abu. Gak ada yang punya. Iya, sama kayak kolam ini kan tengah-tengah. Ini mah gua. Wih, udah ada nama J-Vlog. Sama kayak Megatank itu. Okay, okay. Nanti kita update bareng aja lah Megatank itu ke depannya. Kalau memang udah siap dan segala macam supaya proper lah kita menyampaikannya. Update tentang Megatank yang ada di Rumah Main Indonesia X Jam Vlog. Gitu. Oke, okay, ini konten Koko. Koko yang tutup aja. Oke. Okay. Nah, buat kalian yang penasaran boleh langsung datang ke sini. Bisa langsung coba Biozyme. Nah, ditunggu apa lagi ya? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya. Thank you. Bye-bye.